gudang motivasi dan kebijakan dan juga manfaat-manfaat yang belum tentu itu berfaedah. Di sini hari ini gue mau stand up. Kenapa? Karena semalam gue ikut suatu acara, yaitu acara stand up comedy dari Agung itu yang dinamakan SCK Stand Up Comedy Kayak Agung. Di situ pengalaman pertama gue stand up depan orang banyak, tapi alhamdulillah lucu. Gue biasa stand up di depan kamera ya, kayak gini, ngoceh-ngoceh kayak orang goblok, ngoceh-ngoceh ya. Hari ini gue emang stand up, semalam stand up yang itu materinya tentang fobia. Sekarang gue mau buat materi yang temanya itu tentang YouTuber. Banyak orang ingin menjadi YouTuber sebutan apa, karena mereka ingin mendapat yang uang ya, termasuk juga saya itu. Saya buat channel usaha gitu buat dapetin uang. Tapi semenjak kebijakan YouTube diganti dari 10.000 subscribe, 1.000 subscriber, terus 4.000 jam penayangan, itu semua orang kebanyakan tutup akun, tutup channel. Nah, apa bayangin 10.000 aja udah susah, kalau dapetin 4.000 jam itu bahkan tonton itu berapa ribu nonton, misalnya kan bawa misalnya 4.000 jam itu. Dan juga sekali sekian nanti yang dapetin 100 subscriber aja sudah tak lari 1.000. Jadi kebanyakan orang channel-channel yang baru baru mau merintis itu kebanyakan stop dari dunia YouTube. Mereka mau tunggu updatean untuk selanjutnya, kebijakan selanjutnya itu masih lama lagi sih. Kemungkinan setahun lagi kan itu 12 bulan terus. Jadi mereka punya lagi mungkin kalau kebijakannya nanti diganti, mereka akan buat channel lagi, buat video-video konten-konten lagi yang buat kayak channel ini ya. Oh ya, di sini gue mau ngasih follow semua, gue mau ngasih giveaway diamond satu orang, itu gue kasih diamondnya 200 diamond. Gimana caranya? Caranya gampang, cuman lo follow akun MOBA gue, nanti ada di sini akun cafe. Juga lo follow Instagram gue, di deskripsinya ada cek Instagram gue, terus lo DM Instagram lo, lo cek lo screenshot, terus lo kirim ke gue screenshot lo kalau bukti lo udah follow gue. Dan juga lo subscribe channel gue, lo like, terus lo komen di bawah, terus lo kasih nama lo, nama ID lo, terus nama Instagram lo biar gue tahu apa